Pagi, saya Anton dari myhome.id. Sekarang saya ada di The Resident Townhouse di Kemang, Jakarta Selatan. Dan ini adalah surroundingnya di lahan 5.000 meter persegi dengan total ada 30 rumah. Semua rumahnya 3 lantai. Sekarang kita review rumah yang siap huni. Luas tanah 151, 11 kali 14, luas bangunan 245, 3 kamar tidur. Dan ini adalah fasad rumahnya. Kita review desainnya modern minimalis. Lebarnya yang menarik adalah 11. Saat ini sangat jarang townhouse dengan lebar rumah 11. Carport bisa 2 mobil. Bahkan bisa 3 dengan mobil kecil. Ini adalah pintu depannya. Sekarang kita masuk. Ini adalah mock-up unit. Jadi apa yang ada di sini, ini adalah layout standar yang didapat ketika membeli rumah di The Resident Jeruk Purut. Masuk ke dalam, di sini ada kamar mandi dan tangga. Ini adalah living roomnya dan dining roomnya. Cukup lebar dan bisa di otak-atik buat interior yang bagus karena lebarnya cukup besar ya. Di belakang ada taman. Nah, taman ini ada opsi untuk dibikin pool seperti rumah contoh. Tapi standarnya adalah seperti ini. Tanah kosong. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah pintu menuju service area. Ini pintunya. Dan ini adalah service areanya. Dapur kotor dan ke atas itu ada kamar pembantu dan tentunya kamar mandi pembantu di sini. Jadi rumah ini dipisahkan dari dapur dan ruang utama agar penghuni bisa mendapat privasi yang lebih maksimal. Sekarang kita masuk lagi ke dalam rumah utamanya. Dan di lantai bawah ini secara standarnya tidak ada kamar. Tapi kalau mau dibikin kamar bisa pengajuan, terutama buat rumah inden. Itu bisa pengajuan perubahan layout dan lain-lain. Tapi kalau beli rumah yang sudah jadi mungkin bisa diubah sendiri. Sekarang kita naik ke atas. Jadi dari pintu masuk depan, lalu ada tangga ke atas. Dan ini adalah railing tangganya. Di lantai dua ini adalah khusus untuk kamar utama. Nah, ini kamar utamanya. Menghadap ke depan dan tembus ke belakang serta samping. Nah, jadi di sini kamar utamanya masuk dari sini, lalu di sini dan ada jendela ke samping. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, ini jadi buat balkon bisa ini. Ini buat balkon. Kamar utamanya cukup besar sehingga proper buat Anda sebagai penghuni nyaman untuk istirahat di rumah Anda. Nah, di sini ada walk-in closet di sini dan tentunya ada kamar mandi dalam. Ini kamar dalamnya.
Jadi ada walk-in closet-nya buat wardrobe dan lain-lain. Jadi kelebihan dari rumah ini adalah dia punya kamar utama yang besar. Bagus banget. Lalu kita ke lantai 2. Sorry, lantai 3. Yaitu kamar anak. Naik tangga lagi. Di sini ada kamar anak 2. Nah, ini adalah lantai paling atas, lantai 3. Nah, ini kamar anak 1. Menghadap ke depan. Lantainya ini parkit ya. Nanti dapatnya parkit. Lalu kamar anak 2 menghadap ke belakang. Dan ada kamar mandi sharing. Nah, jadi antum mau info bahwa rumah di resident untuk tipe luas tanah 151, luas bangunan 245, harganya mulai 7 eman. Dan untuk tipe yang kecil, luas tanah 82, luas bangunan 225, itu harganya 4 eman. Jadi Anda bisa memilih rumah dengan kebutuhan Anda. Oh ya, sebagai tambahan bahwa Dresiden itu lokasinya ada di Jalan Jeruk Purut, tidak jauh dari Kemang Village Mall, sekitar 2 kiloan. Dan untuk ke kawasan TBC Matupang dan Tol Jor hanya 1 kilo dari sini. Jadi lokasinya sangat-sangat strategis. Hubungi Anton di 08 12 12 888 000 jika Anda ingin melihat show unit dan juga berdiskusi mengenai